Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, hari ini aku berada di ST Roshamat Shah Alam Section 9. Okay, hari ini aku nak review kedai Datuk Rosham Noh dekat Shah Alam ni. Jom kita tengok dalam dia ada apa. Okay, kedai ni ada dekat kedai-kedai runcit dekat Section 9 Shah Alam. Jom kita masuk. Ni pintu masuk dia. Dalam ni ada jual macam roti-roti semua. Tak dapat mix. Okay. Okay guys, kat sini tempat-tempat sayur, bola semua. And dekat sana tu tempat-tempat sayur juga. Dan ada eskalator untuk naik atas. Kita tengok eskalator eh. Ni tempat-tempat barangan basah. Ada jual ikan, daging. Ini pun ada tempat-tempat barang frozen.
Okay, untuk dekat tingkat atas ni, korang tempat untuk barang-barang elektrik dan tempat-tempat lain lah. Jangan macam kat sini. Okay. Tingkat bawah. Tingkat atas ni ada barangan-barangan macam pipe-pipe and barang-barang sekolah. Tadi ada barang-barang untuk buat kek. Dan kat sini ada tisu, ada mentol, ada kipas. Kat sini ada tempat-tempat tupperware, tempat tupperware. Plus belakang tu ada sabun basuh pinggan. Okay guys, dekat tingkat bawah ni adalah barangan basah dan dekat tingkat atas adalah barangan kepala rumah. Okay. Jom kita tengok bawah pula. Kaunter dia banyak eh. Ada dalam 16 kaunter. Jom bayar. Okey. Ni tadi troli untuk masuk. Masuk dekat sini. Itu adalah kaunter pertanyaan kalau kau nak tanya apa-apa. Ini adalah pintu keluar dia. Okay guys, aku rasa itu saja vlog aku pergi ke ST Roshamat dekat Section 9 Shah Alam. Aku harap korang dapat bantu aku dengan subscribe channel aku eh. Yang mana belum subscribe tu, korang boleh like video ni dan korang boleh support aku lah dengan cara-cara tu. Okay, apa-apa korang boleh datang dekat kedai Datuk Rosham Noor ni dekat ST Roshamat. Okay, barang-barang ni semua sangat berbaloi, harga dia berpatutan, macam-macam ada. Okay, korang boleh datang kat sini. Okay, itu saja daripada aku. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.